investor. Investor ni adalah pelabur. Okay, trader ni adalah pedagang, ni adalah pelabur. Apa itu pelabur? Beli pada masa sekarang dan jual pada masa akan datang. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton ini ya. Kalau kalian tidak subscribe, aku bunuh anak kalian, aku bunuh istri kalian, dan aku bunuh kalian. Seterusnya, sebahagian topik technical analysis iaitu TA. Okay? Saya berbesar hati untuk berkongsi, mengupas sedikit berkenaan TA tadi. Okay? Kita akan kupas sedikit tentang technical analysis. Okay? Inilah sub-sub topik yang ada dalam TA, iaitu price versus volume to support and resistance. So, kita lihat. Price versus volume. Price adalah harga, volume adalah bilangan. Okay, price. Apa maksudnya ni? Okay, ni adalah candle eh. Nanti kita akan belajar satu topik tentang candle sahaja. Okay, ni candle. Ni adalah candle volume. Ni candle tentang harga. So, volume naik, price naik. Bila volume naik, harga akan naik. Counter market active dan price akan terus naik. Ni. Okay, ni asasnya. Dan teori tak sama dengan praktikal, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Seterusnya, price naik, volume turun. Okay. Price naik dan volume menurun. Harga akan sampai satu tahap momentum. Harga naik tau. Harga naik tapi dah satu tahap momentum. Dan price akan turun pada lantai. Ha. Price nanti dia akan turun. Sebab dia dah penat dah. Ha. Itu istilahnya. Okay. Seterusnya, volume meningkat, price menurun. Okay, volume naik tapi harga turun. Counter dah penat dah. Okay, dan price akan menurun setelah habiskan momentum. Okay, price akan menurun setelah habiskan momentum. Okay, volume besar naik. Sebenarnya itu boleh dikatakan ada segelintir jerung-jerung yang sedang buat harga tu jadi naik. Nanti dia tarik. Dia satu pada satu momentum yang tinggi tau. Dia akan turun walaupun volume dia akan naik. Ni ada teknik dan strategi. Okay, seterusnya volume menurun. Ni volume menurun. Okay, volume menurun dan harga pun turun. Okay, volume turun, harga turun. Okay, yang mana harga akan habiskan momentum. Macam ni tadi, harga akan habiskan momentum. Dia akan pergi bawah. Okay, nanti bila kat sini dia akan jadi macam ni. Dah penat, dia akan turun-turun. Volume naik tadi, dia akan turun macam ni. So, harga akan habiskan momentum serta berada pada harga lantai tadi. Okay. Okay, mungkin ada yang baru, okay. Yang mana yang baru nak berjinak-jinak, okay. Yang baru nak mengenal tentang pelaburan, mungkin anda akan pening sikit. Tapi jangan risau, teruskan belajar, cintakan ilmu, insyaAllah. Seterusnya, anda perlu faham iaitu support and resistance. Okay. Apa itu support dan apa itu resistance. Okay. Okay, saya ambil bentuk rumah ni. Ni dalam rumah lah contohnya. Okay. Jadi, support ni, okay, dalam bahasa Melayu adalah lantai. Okay, ni lantai. Okay, macam rumah. Okay, di atas rumah tu shilling. Atas tu adalah shilling. Rumah dua tingkat. Okay. Atas tu ada lagi satu ruangan. So, atas tu adalah ataupun dinding atas ataupun shilling. Okay. Jadi harga saham itu bergerak seperti wave, seperti gelombang. Okay. So secara ringkas, ini adalah teori dan perlu kita praktikkan supaya dia menjadi. Okay. Ingat, teori tidak pernah sama dengan praktikal. So, okay. Jadi harga, contoh harga pada bawah ni. Okay. Dia naik, dia sentuh. Tum. Okay, dia sentuh ke atas, turun balik. Dia macam wave. Dia bergerak macam gelombang. So, bila dia sentuh kat resistance, dia turun balik ke lantai. Okay. Beli kat bawah, jual kat atas. Okay, dia turun. Nampak? So, maksudnya di sini adalah lantai dia sangat kuat. Okay. Resistance dia pun kuat dekat sini. So, pada satu tahap, bila volume tu besar. Okay, macam tadi, volume
price tadi. So bila volume besar, harga akan naik. Bila pecah saja, orang kata shilling di atas tu akan fly, harga tu akan terbang. Okay, dan terbang ada strategi dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tak semudah apa yang diucapkan. Okay, mungkin dia akan turun di bawah ni balik. Okay, dia akan turun kat sini. So dia akan pergi pada support satu kita. Okay, support seterus kita, lantai seterus kita. So atas tu akan menjadi dinding seterusnya kita. Okay, begitu. Okay, dia tak ada punya pergi pam 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 pam
akan retest kat sini dan dia akan naik balik. Ha, mengikut keadaan yang mana anda perlu faham tentang PA dan juga FA tadi. Okay? Ha, ni gambarannya. Okay? InsyaAllah kita akan pergi pada topik yang lebih khusus lagi yang kita akan menelaah lebih dalam lagi, okay, bersama dengan Dr. Rahim. So anda terus, okay, menonton video ni sehingga habis. Ada sesuatu yang menarik untuk anda di hujung video. Okay. Seterusnya, kita dah ada account, kita dah faham kita emosi, okay, kita dah faham tentang price and volume. Okay, kita dah faham, okay, serba sedikit tentang pergerakan saham tadi seperti gelombang. So, tuan-tuan dan puan-puan, nak melabur ini konsepnya perlu duit lebihan. Okay, jangan pernah kita pinjam along untuk melabur. Jangan pernah kita buat personal loan. Pinjaman peribadi untuk melabur apa-apa, mana-mana instrumen pelaburan. Jangan. Okay, jadi untuk melabur ni adalah orang yang punya duit lebihan. Contoh, dia ada simpanan RM500, okay, ataupun RM1,000 ataupun RM10,000 yang tak digunakan selama. Okay, memang duit tak digunakan, dia simpan je. So, duit itulah, duit lebihan itulah yang digunakan untuk melabur. Okay. Jadi, kita perlu belajar, okay, tips simpan duit. Ni penting, sama-sama kita telusuri. Okay. Yang pertama, mesti rekod perbelanjaan, buat bajet dan ikut. Nampak saya tekankan sini. So, bila kita dah tahu perbelanjaan kita, contoh tiap-tiap bulan kita bayar PTPTN, okay, perbelanjaan kita keluar, duit makan kita sekian, okay, bil-bil yang kita kena bayar sekian, kita rekod. So, buat bajet anda dan ikut. Okay, jangan keluar daripada bajet. Okay, pesanan ini juga untuk diri saya. Seterusnya, yang nombor dua, jangan simpan cash yang banyak dalam poket tapi simpan di tabung atau bank. So, kalau duit kita banyak, tuan-tuan, dapat gaji, contoh kita keluarkan semua duit kita, masuk dalam duit, kita ni terror tentang berbelanja. Kita ni ilmu berbelanja kita memang sangat terror. So, ada duit tu akan keluar. So, jangan letak duit yang banyak dalam duit atau wallet anda. Seterusnya, dalam masa sehari, okay, ada 24 jam, fikirkan keperluan anda atau kehendak ketika membeli. So, fikirkan, okay, adakah itu kehendak ataupun keperluan. So, masing-masing mempunyai cara masing-masing, mempunyai komitmen masing-masing. So, anda fikirkanlah apa keperluan anda dan kehendak anda. Okay. Seterusnya, nombor 4, duit lebihan mesti disimpan. Ingat, duit lebihan mesti disimpan supaya tiada nafsu untuk membeli barang bukan keperluan. Contoh, okay, duit lebihan tadi, anda boleh beli bonus, dividen dan lain-lain. Terusnya, senaraikan barang yang perlu dibeli. Okay, senaraikan dulu sebenarnya barang yang perlu anda beli sebelum berbelanja tadi. Okay, senaraikan supaya tak keluar daripada bajet, itu maksudnya. Seterusnya, makan mengikut keperluan. Jangan terlalu mengikut nafsu. Korbankan sedikit masa tu. Okay, makan mengikut keperluan. Okay, jangan terlalu mengikut. Contoh, ada je marketing ataupun ad iklan-iklan tentang, okay, ni menu baru, McD keluar, KFC keluar. Itu baru kita dah terpengaruh. Jadi tahan sedikit, korbankan sedikit masa yang ada untuk kesenangan pada masa akan datang. Yang ketujuh, jauhi hutang yang tidak baik. Okay, jauhi hutang yang tidak baik seperti hutang perabot, hutang dengan alung, hutang tak tentu pasal, tak ada wawasannya. So jangan pernah anda buat. Itu adalah hutang jahat. Okay? Tetapi buat hutang yang baik. Okay, hutang yang baik ni hutang yang mendatangkan bonus kepada kita. Mendatangkan revenue pendapatan kepada kita. Tu maksudnya. Kita bukan nak pergi topik ni. Tapi ni sekarang insyaAllah pada masa akan datang mungkin kita akan terangkan lebih dalam lagi tentang hutang ni. InsyaAllah. Seterusnya, berhenti merokok dapat meningkatkan ekonomi.
dan kesihatan juga meningkat. Okey. Kalau tekankan tentang isu ni, orang-orang ataupun geng-geng, okay, ataupun grup-grup orang merokok, dia tentang saya ni. Okey, ini adalah cara kita mengira. So, apa yang dipesan oleh saya, oleh tuan guru saya, iaitu yang berbahagia Dr. Rahim Ibrahim, semoga beri kesihatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Okey, beliaulah menerangkan kepada saya tentang pandai kira-kira ni. Jangan berkira, tapi kena pandai kira-kira. So, contoh, ini secara asas, bagi yang nak merokok, merokok tu pulanglah, anda dah besar masing-masing. Jadi, merokok, okey, contoh, sehari, okey, harga rokok contoh sekotak RM10. Okey, RM10 sekotak, kalau 30 harga dah RM300. Okey, daripada anda keluar RM300, anda dah spend, ataupun save, okey, buat simpanan ataupun buat pelaburan ni RM300 sebulan. So sebulan RM300. Okey. Ha, rokok contohlah dia memang gila dengan rokok tadi. So sebulan dia belanja untuk rokok dan sehari dia belanja untuk rokok RM10, sebulan RM300. Kalau dah 10 bulan dah RM3000. So okey, kalau RM3000 dah boleh buat pelaburan, kan? RM300 pun dah boleh. Okey, RM100 pun dah boleh buat pelaburan. Okey. Ha, jadi abang-abang yang di luar sana, jangan macam saya, okay? Untuk kita jelaskan dengan lebih jelas lah. Okay, nombor 9 iaitu mulakan bersenam. Okay? Kesihatan terjamin, wang turut terjamin. Okay, ingat tu. Okay, jangan kita duit banyak tapi kita sakit, sama juga. Okay, duit tu tak ada nikmat bagi kita. Okay, hari-hari kena bayar perubatan doktor dan sebagainya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mulakan bersenam secara sihat. Hidupi perjalanan kehidupan kita dengan sihat, insyaAllah. Okay. Jadi semua tips-tips ni adalah pesanan untuk saya juga. Okay, kita tekankan diri kita, kita cekalkan diri kita, kita disiplinkan diri kita untuk buat, okay, semua perkara ini, insyaAllah. Okay, ni muzik memainkan peranan keuangan bangsa. Okay, Melayu, India dan China. Okay, ni dia kena buat depan-depan, tuan-tuan dan puan. Okay, biasa ni akan buat dalam program-program, okay, seminar-seminar kita tunjukkan macam mana muzik memainkan peranan keuangan bangsa, orang Melayu macam mana muzik dia memainkan peranan, okay, keuangan sesuatu bangsa tu. So ni insyaAllah kita akan terangkan dalam episod ataupun bab-bab yang akan datang lah, insyaAllah. Dia kena buat depan-depan, tuan-tuan puan-puan, dia akan lebih menarik, okay. Selesai modul 1, okay? Dapatkan modul 2 dan 3 serta jangan lupa follow Otak Nilai Marketing di Facebook. Okay? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, semoga video kali ini memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat dan dapat kita pakai, okay, dalam perjalanan di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan lupa like and page Otak Nilai Marketing dan website kita iaitu www.otaknilai.com. InsyaAllah modul 2 dan 3 akan kita keluarkan tidak lama lagi. Okay. Dengan e-book, lalu e-book dan juga e-video. Okay. Modul 2 dan 3 ni. Okay. Ni modul 2 dan 3 ni adalah dah kita dah masuk pada bab-bab, okay, yang kita dah boleh berdagang di Bursa Malaysia, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik keseluruhannya. Mohon maaf dari saya sekiranya ada kesalahan dan kesilapan saya dalam berkongsi ini, saya bermohon maaf. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.